sama kamu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali kepada penggemar YouTube dan kebetulan Gisa Una Channel. Kali ini kami telah tiba di bandara dan sementara masuk untuk menunggu daftar antrian ya. Dan alhamdulillah 2 tahun lebih baru bisa kembali untuk dapat berkumpul dengan keluarga. Dan sebentar ada keluarga yang sejak siang tadi datang di bandara dan menunggu kami tiba untuk dijemput menuju ke Takalar. Kita nunggu bareng ini. Baiklah, inilah sajian videonya. Mudah-mudahan dibalik dari kisah cerita perjalanan mudik ini ada saja beberapa informasi-informasi yang bisa sangat bermanfaat mengenai proses perjalanannya dan silaturahmi ataukah bertemunya kita dengan kawan-kawan yang sesama penumpang dengan perbedaan-perbedaan tapi tetap satu tujuan walaupun tempatnya yang berbeda. Oke, demikian, jangan lupa ya like and share serta subscribe. Gimana ding kau? Awas, awas. Lagi tahu, lagi tahu. Sedikit. Lagi tahu. Masih ada videonya di down sama kakaknya. Nah. Ayo. Kira enggak? Sini. Ini kamar di Indonesia stick gitu. Masih ada. Oi. Di atas iya. Dia mau. Oh, ini boleh jalan, tidak apa-apa. Oke, ini ponakan sekaligus ipar.
udah lama dari tadi menunggu kita di sini. Saudara kita. Ah. Awas naik nih. Oi, yuk. Apa sini? Cina suka ni kamu jual lewat error ni. Oke, assalamualaikum guys, selamat malam. Akhirnya kita meninggalkan bandara. Bandara selalu di arena ya. Sultan Hasanuddin di Maros, dan kita mulai keluar dijemput oleh saudara ini, saudara ipar, tapi dia pun akan saya sehingga mau jadi itu sehingga mana kamu udah berarti itu sehingga mana kamu minta di dulu sehingga mana kamu sih. Kita lepas keluar dari bandara sudah. Maaf, tangan kiri, ya.